Bupati Batanghari Sahir Sah mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang sudah memberikan pandangan sebelumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari akan terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas umum untuk tingkat dasar seperti infrastruktur, jalan, gedung sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, khususnya jalan dan gedung sekolah SD serta SMP. Semoga hal ini dapat kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Dalam masa pandemi ini, pemerintah juga akan berupaya agar semua masalah virus COVID-19 cepat terselesaikan. Bupati juga meminta agar semua elemen terus membantu agar persoalan virus corona yang sedang melanda Batanghari dan dunia cepat terselesaikan dengan baik. Lanjut Bupati, kepada semua fraksi yang sudah memberikan masukan untuk kemajuan daerah akan dilaksanakan dengan baik, terutama persoalan keuangan. Tim Liputan Kompas TV Jambi.